Pelatih timnas Thailand Akirani Sinom mencoret bek kiri naturalisasi asal Swedia Kevin Dirom-Ram dari skuad sementara tim U22 untuk SEA Games 2019. Pelatih timnas Thailand Akirani Sinom merasa dibohongi oleh pemainnya sendiri Kevin Dirom-Ram. Dirom-Ram mengajukan pengunduran diri karena cedera yang ia alami saat sedang melakukan pelatihan. Ternyata ia sengaja berbohong untuk tidak ikut serta dalam memperkuat timnasnya. Hal itu terbukti dari waktu yang sama, ia malah terdaftar dalam skuad di klubnya Port FC untuk melakoni duel uji coba. Pelatih asal Jepang itu tidak terima kelakuan sang pemain yang menghindari kewajiban membela timnas. Meski kecewa dengan sikap Dirom-Ram, Nishino dilaporkan belum menutup pintu sepenuhnya untuk memanggil kembali sang pemain. Masih berusia 22 tahun, Dirom-Ram dianggap sebagai aset berharga yang dimiliki timnas Thailand. Dalam perayaan emas SEA Games 2017, ia termasuk anggota skuad Thailand. Filipina menjadi lokasi berlangsungnya SEA Games 26 November 2019 mendatang. Thailand berada di grup maut bersama timnas Indonesia, Vietnam, Singapura, Laos, dan Brunei dari grup B. Demikian berita sepak bola kali ini, nantikan berita terupdate lainnya. Eka pamit undur diri dan jangan lupa Soccer Never Die with Kickoff. Jangan lupa subscribe ya!